Thanksgiving tiba. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk tubuh yang sehat. Bersyukur untuk kehidupan ini. Bersyukur untuk apa saja. Mari saudara, kami mengundang Anda join bersama kami Cornerstone San Francisco pada tanggal 27 November pukul 2 siang dengan alamat 501 Cambridge Street, San Francisco. Ingat saudara, kita akan merayakan Thanksgiving bersama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk segalanya. Oke, bersyukur saja. Anda ditunggu kehadirannya. Sampai ketemu. Siang Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah pada hari ini, kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Suci, suci, suci. Nomor 60. Suci, suci, suci. Kita akan nyanyikan baik 1, 2, dan 3, dan 4. Mari kita bangkit berdiri menyanyikannya.
Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, karena pada siang hari ini, kami kembali engkau hantarkan satu persatu berkumpul di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tapi karena kami tahu ini merupakan anugerah Tuhan dan kesempatan buat kami semua. Itu sebab Tuhan, kami mau memakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapa kami di surga, jikalau ada teman-teman kami yang hari ini dalam perjalanan datang tempat ini, Tuhan sertai mereka satu persatu Tuhan. Biarlah mereka tiba tempat ini dengan selamat dan bersama-sama kami beribadah pada hari ini. Namun jika mereka hari ini berhalangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka juga dimanapun mereka berada. Tetap berikan mereka tubuh yang sehat sehingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir. Berkati yang memimpin ibadah ini. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga yang memain musik Tuhan. Dan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa anak dan Roh Kudus dari bulan sampai sekarang dan seterusnya terpulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama membaca pembacaan bersorak-sorakan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar menguasai segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, tentukan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawasan domba turun tangannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Di hadapan Tuhan sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Setelah kita melanjutkan ibadah kita, mari kita sama-sama melihat buku nyanyian kita nomor 66. Nomor 66. Love.
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi di kamarku, hayangku penuh kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, pengampunan dosa. Pengampunan dosa di damai dekat kau menghibur penuh-penuhku kekuatan dan pengharapan kelamu kasih setia selamanya besar setiamu. Pujian kita dikatakan musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari yang baru, baik dingin maupun panas, baik waktu berubah, tapi kasih daripada Tuhan Allah kita tetap selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya undang kesediaan Ibu Naomi untuk membimbing kita dalam doa syafaat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, Engkau adalah Allah yang hidup, yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan. Kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Tapi sebelum kami masuk lebih jauh Tuhan, tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, sehingga tidak menghalang doa kami datang kepada-Mu. Tuhan, dari tempat ini juga kami berdoakan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tibakan mereka dengan tidak kurang satu apa, dan yang tidak datang karena sakit, Tuhan tolong, Tuhan, berikan mereka kesembuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sudah tergantung di kayu salib Tuhan, hanya untuk menebus dosa kami, adalah Tuhan yang mampu Tuhan, menyembuhkan semua penyakit. Oh Tuhan tolong Tuhan, bagi yang belum mempunyai pekerjaan juga Tuhan, tolong Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini sulit untuk mendapat pekerjaan, tapi kalau kami bergantung penuh kepada-Mu Tuhan, tak ada hal yang mustahil bagi-Mu. Bagi kami adalah mustahil, bagi kami tak mungkin, tapi bagi-Mu tak ada yang tak mungkin. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan akan semua kami yang hadir di tempat ini. Biarlah kami datang Tuhan bukan hanya terpanggil Tuhan untuk datang menjadi satu runititas kami untuk datang ke tempat ini Tuhan setiap minggu. Tapi biarlah kami hanya terpanggil untuk kerinduan kami untuk mendengar sabda-Mu yang ajaib. Kerinduan kami Tuhan untuk mau dibentuk Tuhan. Kerinduan kami Tuhan senantiasa Tuhan biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami dan merubah kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami semakin menyintai-Mu. Hari lepas hari Tuhan kami semakin dekat dengan-Mu. Karena kami tahu Tuhan kedatangan-Mu sudah dekat. Untuk itu Tuhan biarlah kami siap Tuhan mempersiapkan diri kami Tuhan. Oh Bapa yang dalam surga, demikian juga Tuhan kami berdoa akan yang ambil bagian pada siang hari ini. Biarlah Tuhan tim musik atau siapapun yang Tuhan yang menjadi penyiap konsumsi hari ini atau apapun yang mereka kerjakan Tuhan untuk persiapan pada minggu hari ini, biarlah Engkau berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan akan Ibu Susan menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia Tuhan dengan heran dan ajaib. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus. Sehingga apa yang difirmankan ya Tuhan bukan berkeluar dari mulut dia. Tapi firman-Mu Engkau taruh di bibirnya Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan apabila ditaburkan Tuhan akan masuk dalam hati kami. Dan bisa kami bawa pulang Tuhan menjadi berkat yang baru dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan pakai akan Ibu Susan Tuhan.
biarlah dia semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam kehidupannya. Engkau juga pimpin akan Bapak Gembala kami, Pak Sumeman Sau, Tuhan. Pakai dia juga ya Tuhan, lindungi dia. Biarlah Engkau senantiasa memakai keluarga ini Tuhan, sehingga mereka dengan leluasa Tuhan menyampaikan firman-Mu kepada orang yang belum mengenal Engkau, akan mengenal Engkau lewat bibir-Mu, mulut mereka. Dan juga kami juga, biarlah kami yang kecil ini Tuhan, kami percaya 1-2 orang berkumpul atas nama-Mu, di situ Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya akan semua ini ya Bapa. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga menyerahkan akan misi dan visi dari gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami hanya membawa di dalam kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hanya menyerahkan kepada-Mu. Karena semua kuasa ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang mengenapi segala apa yang kami minta. Tuhan, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati akan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, berikan dia hikmat, akal budi, bijaksana. Berikan dia kerjasama yang baik Tuhan, dari eselon paling tinggi sampai yang terendah, sehingga mereka terjalin kerjasama yang baik. Dan biarlah Bapak Jokowi senantiasa dalam mengambil segala keputusannya Tuhan, diberikan hikmat daripada-Mu. Demikian pula kami teringat akan gereja-gereja yang di Indonesia banyak yang teraniaya Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-gereja ini diberikan kebebasan Tuhan untuk membuka ladang baru dalam penyebaran firman-Mu Tuhan di mana-mana, biarlah Tuhan dipermudah. Demikian para misioneri yang terletak di seluruh dunia Tuhan, juga berikan mereka keberanian untuk menyampaikan firman-Mu sehingga firman-Mu akan digenapi. Bapak, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Amerika Tuhan, di mana kami bertempat tinggal saat ini. Engkau mengetahui Tuhan bahwa negara ini terpuruk dalam ekonominya saat ini, tapi kami percaya kalau ada 1-2 orang yang berseru kepada-Mu, Engkau di situ, Engkau akan menjawab. Tuhan tolong Tuhan akan bangsa dan negara ini yang sudah jauh daripada-Mu, biar Engkau panggil kembali Tuhan, sehingga mereka mau bertelut lutut di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, banyak yang hendak kami pinta daripada-Mu, tapi bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah anak-Mu seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum kita bersama-sama memasuki firman Tuhan dan sebelum kita mempersiapkan diri melalui pujian, saya mau ambil waktu 1 menit untuk memutar video bagaimana gerakan Good Samaritan untuk merayakan Natal bagi mereka-mereka di dunia ketiga itu. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita sama-sama melihat bukunya ini. Kita nomor 254. 254. 254. Kuperlukan Juru Selamat.
juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhan ku menuntun, tiada aku mengeluh. Kedua, ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ya beli kutemukan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhan ku menuntun, tiada aku mengeluh. Ketiga, ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintas arus Yordan, antar ku ke seberang. Maka jiwaku teduh dan gentar bila Tuhan ku menuntun, tiada aku mengeluh. Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ibu Susana akan khotbah. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Di hadirat-Mu yang kudus, Tuhan, kami datang dan berseru. Kami ucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan pada saat ini bersabdalah kepada setiap kami, karena kami semua sudah siap mendengarnya. Dan Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir segala anasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan kami. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga. Pasal ini enggak ada suara. Mazmur pasal ketiga, mari kita membacanya bersama-sama. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, mari kita baca bersama-sama, Mazmur 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit melawan aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Sela. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Sela. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Judul hari ini adalah Pertolongan adalah daripada Tuhan. Di mana Mazmur ini ditulis ketika Daud, judulnya adalah dia melarikan diri dari Absalom anaknya. Di mana latar belakang cerita ini ada terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Dan ini adalah suatu kesedihan yang mendalam dan cerita yang tragis mengenai seorang anak yang merebut kerajaan bapaknya. Nah, ketika Daud melarikan diri, maka
Absalom sedang datang untuk menaklukkan Yerusalem. Dan dapatkah engkau membayangkan anakmu sendiri sedang mencari untuk mengambil nyawamu? Dan dapatkah engkau membayangkan anakmu sendiri mencari engkau dan membawa tentaranya untuk melaksanakan niatnya itu untuk membunuhmu? Apapun yang telah kita terjadi, yang terjadi di dalam Alkitab adalah untuk menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Sehingga kita melalui kesabaran dan penghiburan dari kitab suci akan membawa kita kepada suatu pengharapan. Itu ada di dalam Roma 15 ayat ke-4. Nah, dalam kita melihat dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 3, di sini kita melihat bahwa Daud itu menyatakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Daud merasa dia seperti minoritas pada saat itu. Dia sedang menghadapi banyaknya musuh, sebanyak 10.000 tentara yang mengelilingi dia. Di mana kita melihat bahwa musuh-musuh Daud itu secara aktif mencari dia untuk mencelakakan dia. Dan sebagai seorang raja, Daud seharusnya dapat mempercayai tentara-tentaranya sendiri yang akan melindungi dia supaya dia dapat mengalahkan Absalom anaknya. Tetapi kita melihat sebaliknya, dia bergantung penuh kepada kemurahan Tuhan. Pasal 3 ayat 4 dikatakan di sini, "Tapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Sebaliknya kita melihat dia bergantung kepada Tuhan dan dalam keadaan damai dan dengan keadaan apapun yang terjadi, dia pun bisa tidur dengan nyenyak. Dan tujuan dan maksud daripada Allah itu adalah dia akan mencapai kemenangan. Kita pun dapat menang terhadap ketakutan dengan mempercayai Allah atas penjagaannya dalam masa gelap kita. Nah, kita melihat bertahun-tahun bahwa anaknya Absalom itu sudah merencanakan suatu kudeta terhadap ayahnya itu. Di mana kita melihat latar belakang di dalam 2 Samuel pasalnya ke-15. Di mana Samuel pada waktu itu dia pergi ke Hebron, dia membawa pasukan tentaranya untuk menjadi hakim yang adil. Dan dia pura-pura menjadi hakim yang baik, yang mengadili rakyatnya yang datang untuk menghadap raja. Dan dia sudah pada saat itu berlutut kepada rakyat yang datang dan dia mencium orang yang datang kepadanya. Sehingga terjadi banyak sekali orang yang berpihak dan rakyat berpihak kepada Absalom. Dan orang sudah melapor kepada Raja Daud, anakmu sudah datang mengepung ya dari belakang. Maka Daud berkata, wah kalau begitu kita akan melarikan diri. Mari kita diselamatkan. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak akan melawan kita. Jadi Tuhan telah menjamin kita dengan darah-Nya yang kudus. Tuhan telah memberikan status kepada kita orang percaya. Statusnya apa? Statusnya adalah pemenang ya. Kita statusnya adalah pemenang. Ya, mari kita melihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 ya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38. 1-2 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh sebab ayat 37 ya, 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam apa? Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lebih daripada pemenang dikatakan di sini. More than conqueror. Jadi kita lebih daripada pemenang. Daud berseru kepada Tuhan yang akan memberikan keadilan kepadanya. Dan ia menyatakan kepercayaannya bahwa Tuhan akan memukul rahang semua musuhnya. Semua musuh rahangnya dipukul dan mematahkan giginya orang-orang fasik. Bahwa dalam pengalaman hidupnya Tuhan selalu menolongnya dalam
peristiwa bagaimana Tuhan telah menyelamatkannya dari ancaman-ancaman beruang waktu dia menjaga domba waktu dia masih kecil ya, daripada ancaman apa itu singa ya yang akan mengancam daripada dombanya ya, dia memukul ya singa itu dan dia selalu mengalahkannya. Dan juga bagaimana Tuhan memberi kemenangannya pada waktu dia bertarung melawan Goliat yang tinggi besar, yang memakai pedang, yang memakai semua perisai dan juga memakai helm dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan kemenangan pada Daud yang masih kecil itu dengan hanya batu saja ya, dengan memakai panah dengan batu. Nah, bagaimana Tuhan telah memberikan kemenangan padanya pada waktu dia berperang dengan orang Amalek. Ya, daripada kekuatan daripada Raja Saul yang mengejar-ngejar dia untuk menangkap dia pada waktu dia masih bersamanya ya, masih muda ya. Ya, Raja Daud Saul itu mengancam dia, kejar-kejar dia waktu dia di dalam lari ke padang gurun, lari dia masuk ke dalam apa itu terowongan dan sebagainya. Nah, di situ Tuhan meluputkan dia. Ya, cerita yang begitu tragis. Ya, kita melihat di sini Tuhan akan memukul rahang semua musuhnya. Itu melambangkan sesuatu pukulan yang mendarat yang akan menghancurkan ya. Dalam suatu pertempuran menghancurkan musuhnya itu. Biarlah kita melihat bahwa Absalom itu kemudian apa yang terjadi dengan anaknya di dalam peperangan melawan bapaknya ini. Absalom meskipun seorang yang mendapatkan suatu anak daripada mendapatkan banyak perhatian ataupun sambutan daripada penduduk orang daripada Israel kepadanya, tetapi dia belum berpengalaman dalam peperangan dan meskipun banyak orang yang berpihak kepada dia, dia tetap kalah, saudara sekalian. Pada akhir nyawanya kita melihat dia mati dibunuh oleh Yoab ya, panglima perang daripada Daud. Padahal sebelumnya Daud sudah berpesan, kamu ya, tiga orang ini ya, panglima perangku, jangan kamu membunuh anakku Absalom, sayangi nyawanya. Ya. Boleh menangkap dia, tapi jangan membunuhnya. Tetapi kita melihat, Yoab pun tidak mendengar, dia membunuh anaknya itu Absalom, yang pada waktu peperangan di dalam hutan, kita melihat bahwasannya dia ya naik keledai atau dia pada waktu itu dia pada berperang itu dia tersangkut, dia punya kepala di pohon ya, dan pada waktu dia tersangkut itu datanglah Yoab itu membunuhnya ya, pakai lembing menombak dia dan juga kepalanya itu diambil dibunuh ya. Itulah Absalom yang didengar oleh Daud pada waktu itu ya, maka Daud menangis ya, menangis setengah mati. Tapi apa yang terjadi? Absalom sudah mati terbunuh. Saudara sekalian, itulah dikatakan bahwa perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita melihat bahwa Absalom mati di dalam keadaan yang tragis. Maka Daud berkata, ya engkau Tuhan telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Tuhan telah mengalahkan musuh-musuh Daud dengan sangat tuntas sehingga mereka tidak berbahaya lagi. Demikian kita melihat saudara sekalian, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak dikelilingi oleh musuh secara militer, oleh peperangan. Tapi kita dikelilingi oleh apa? Bermacam-macam ujian dan pencobaan dalam hidup kita, bukan? Kita dikelilingi oleh musuh, ya, kita yaitu iblis. Kita dikelilingi oleh kejahatan, oleh dosa, ya, itu musuh kita. Maut itu adalah musuh kita. Kematian itu musuh kita. Tetapi Rasul Paulus memberikan kepastian kepada kita. Kita ini adalah lebih daripada seorang pemenang. Bahkan kematian fisik telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yesus memberikan suatu pukulan yang menghancurkan, memberikan kemenangan kepada kita. Memberikan suatu pukulan daripada pukulan tinju dia yang menghancurkan iblis ya, secara total ya, memberikan kemenangan kepada kita.
Mari kita melihat 1 Korintus 15 ayat 54. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya ke-57. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus telah menang secara mutlak terhadap iblis, terhadap dosa, dan terhadap maut. Mari kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengatakan puji Tuhan, haleluya. Mari kita semua juga ikut menang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita sudah menang, maka kita pun ikut menang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jaminan kemenangan pada kita. Mengalahkan pencobaan, mengalahkan ujian. Dan waktu kita diuji, kita akan timbul seperti emas. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita secara mutlak. Mari kita melihat Wahyu pasal yang ketiga ayat 21. Wahyu, kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Pasal 3 ayatnya yang ke-21. Barang siapa menang, ini kata Tuhan Yesus ya, di Pulau Patmos kepada Rasul Yohanes. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah saudara, karena Tuhan kita sudah menang, maka kita pun harus menang juga. Amin semuanya. Amin terhadap dosa. Ya, amin. Menang terhadap dosa, menang terhadap kuasa iblis, dan menang terhadap diri sendiri. Mari kita mengikut pada Tuhan Yesus sampai akhirnya. Baik kita berharap pada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita dan keselamatan kita. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami memuji Engkau dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan Engkau telah memberi kemenangan kepada kami. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan, yang telah menolong Daud di dalam semua kesukarannya. Dan kami pun tidak akan takut Tuhan menghadapi semua kesulitan-kesulitan hidup kami. Menghadapi semua permasalahan kami, kami pun tidak akan takut dan kami pun akan menang bersama dengan Engkau. Tuhan terima kasih, biarlah kami selalu berseru dan berdoa kepada-Mu. Karena Engkau akan memberikan jalan keluarnya bagi kami semuanya. Dan kami Tuhan akan menjadi seorang lebih daripada yang menaklukkan, lebih daripada pemenang. Puji nama Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita akan lanjutkan kebaktian kita, saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan nomor 423. 423. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan adalah ucapan syukur kita karena Tuhan memelihara kita, melindungi kita, dan menjadi berkat buat kita sekalian. Bapa surgawi, memeliharaku. Sama-sama kita nyanyikan ya. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat, ku berharap Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Kedua, bunga di padang Bapa menjaga,
dan burung pun yang menuntun pulang. Kasihnya yang limpah ruah, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap, aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Musik saja. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan refnya. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Minta kesediaan saudara Teddy, doa persembahan. Thanksgiving tiba. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk tubuh yang sehat, bersyukur untuk kehidupan ini, bersyukur untuk apa saja. Mari saudara, kami mengundang Anda join bersama kami Cornerstone San Francisco pada tanggal 27 November pukul 2 siang dengan alamat 501 Cambridge Street, San Francisco. Ingat saudara, kita akan merayakan Thanksgiving bersama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk segalanya. Oke, bersyukur saja. Anda ditunggu kehadirannya. Sampai ketemu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di gereja kita pada hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat, amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab
Kau Allahku. Sampai berjumpa saudara, silakan semuanya kita undang turun ke kafetarium di bawah, kemudian kita akan makan bersama di sana.